Beralih ke informasi lain, pemirsa, bertepatan 21 tahun tragedi di Kampus Trisakti, para mantan aktivis 98 menggelar tabur bunga di makam korban penembakan mahasiswa Trisakti, Elang Mulia dan Heri Hartanto. Hadir pula para mahasiswa aktif Trisakti guna mengenang perjuangan senior angkatan mereka saat menggulingkan rezim Soeharto. Peringatan 21 tahun tragedi Trisakti digelar di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan, tepatnya di makam korban penembakan mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana dan Heri Hartanto. Para aktivis di era 98 seperti Usman Hamid, Adian Napitupulu, Beni Ramdhani, dan Wahab Taulahu ikut larut dalam doa bersama yang diikuti dengan upacara tabur bunga. Refleksi tahunan ini pun menjadi momentum kepada masyarakat Indonesia untuk menolak segala bentuk pemberangusan kemerdekaan berpikir dan berpendapat di publik. Selain itu, para aktivis juga meminta kepada pemerintahan baru yang berkuasa nanti untuk tetap menjaga agenda reformasi secara utuh. Ya, kalau yang kita pelajari sebenarnya tragedi itu adalah tragedi pemberangusan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat dan kebebasan akademik di dunia kampus. Kampus sebagai sarana untuk memberi masukan, saran, kritik kepada pemerintah justru dibungkam, dilarang untuk menggelar mimbar bebas, bahkan dilarang untuk keluar kampus. Dan untuk melarang itu semua, ABRI ketika itu mengambil tindakan banyak hal termasuk dengan menembak mereka. Itu yang saya kira nggak boleh terulang lagi ke depan. Dalam acara itu turut hadir puluhan mahasiswa aktif Trisakti guna mengenang perjuangan senior angkatan mereka yang rela mengorbankan nyawanya demi menggulingkan rezim otoriter pemerintahan Presiden Soeharto. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.